Dilihat dari peta sebarannya, saat ini COVID-19 sudah ada di 30 provinsi. Seorang pasien penderita virus COVID-19 yang dirawat di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang, Jawa Timur, meninggal dunia. Rasanya cukup gerak dalam sini. Ini baru beberapa menit. Bayangin kalau petugas yang perawat yang berhari-hari melepas itu rasanya gimana? Saya beberapa menit aja gerak banget. Ya, ini APD yang mau disalurkan ke Rumah Sakit di Malang Raya. Ya, sudah datang. Kemarin sebenarnya sudah datang dan ngambilnya sekarang. Sekarang kita taruh dulu ya. Besok kita sumbangkan bersama pemain Arema lainnya, oke? Nanti ada salah satu pemain Arema atau dua atau tiga kalau nggak salah suruh pakai APD terus masuk ke rumah sakit, oke? Ikuti terus konten kami ya. Sekarang di. Ini pengorbanan mas. Pengorbanan di motor. Up. Come on. Kita sudah sampai. Kita lihat isinya. Ini hasil dari lelang pertama dan kedua dan ketiga ya. Kita buka dulu guys. One eternity later. Halo guys. Hari ini sangat gembira sekali ada perasaan karena di saat sekarang kita tak mau menyerahkan yang namanya ini APBD dari APD ya kan. Nah ini APD. Yang mau iya APD bukan APBD. APD Saleh. Abdul Naman Saleh ya. Pastinya sudah tahu semuanya ini buat medis yang menangani tentang COVID-19 corona itu. Kita dibantu sama Mas Jayus Haryono dan Mas Edi Gunawan ini ya. Nah, kayak gitu. Ya, kita sekarang akan menuju ke rumah sakit apa jenenge? RSUD Kanjuruan. RSUD Kanjuruan Panggung. Itu guys, kita nanti pakai ini juga gimana rasanya di medis di saat dia bekerja keras ya menanggulangi COVID ini. Gimana rasanya panas, kita harus bisa ngerasain kayak gini gimana ya. Nah, sedangkan masyarakat yang di luaran sana ada PSBB kayak gitu. Ternyata pada ke mall belanja. Kita lihat PSBB malah macet kayak gitu. Jadi nah kita terus ikuti ya, ikuti terus perjalanan kita sampai di sana nanti ya. Oke, kita kasih semangat bahwa nanti yang kita lihat ada yang diisolasi apa enggak, kita langsung aja ke sana. Oke, yuk lanjut tes dulu. Nah ini ada saran, sebaiknya kita gunakan di sini ya. Kita masuk ke rumah sakit dengan keadaan steril ini yang di tes ya, kita merasakan gimana ya. Ya itu kan nanti baju anu baju di PUBG singkepron tapi warna hijau ya. Ya warna hijau kuning apa kuning putih
Kita mau masuk rumah sakit, guys. Ayo, berbeluka. Teletubbies, om. Guys, yo. Kita bertiga ya menuju ke rumah sakit ya untuk menyerahkan APD-nya. Yuk, guys, siap. Yuk, semangat, semangat, semangat. Wow, wow. Come on, come on. Halo, sekarang kita sudah nyampe di Rumah Sakit Kanjuruhan ya, tepatnya di Rumah Sakit Umum Kepanjen. Ya, ini. Ya, kita langsung sama teman-teman akan menyerahkan ini kepada tim medis ya. Nanti biar dipandu sama yang pihak petugas rumah sakit, oke? Okay? Ikuti terus. Iya, jadi sampaikan terima kasih aja atas perhatiannya. Ini sangat berguna bagi kami. Terus kemana? Kemana katanya mau ke sana? Katanya mau ke UGD. Di depannya saja nanti. Gimana? Siap. Untuk keamanan. Informasi untuk menyemangati para. Ah iya, harus disemangati ya. Iya. Oke. Okay. Harus disemangati. Menyemangati itu bagian dari mana ya? Ini ya. Oh ya. Ah. Iya. Ada tulisan apa ya? Dari pasien ya karena COVID. Oke, ayo kita semua. Lewat mana, Kak? Oke. Oh, ya. Nama kula Yanuar, Mbak. Ini firman dari Iska enggak ada Quran. Ketoro lek apa enggak tahu delok lewat yo. APD-nya itu jumlahnya. APD-nya itu 70. Iya. Rasanya cukup gerak dalam sini. Ini baru beberapa menit. Bayangin kalau petugas yang perawat yang berhari-hari melepas itu rasanya gimana? Saya beberapa menit aja gerah, gerah banget. Panas guys, panas. Nih basah semua ini. Padahal ini kainnya yang bolong-bolong ya, tapi panas ini. Juga bisa ngelihat langsung bagaimana cara penanganannya tim medis kita, dan mudah-mudahan dari ini teman-teman kita yang masih senang keluar rumah mudah-mudahan stay di rumah aja, karena itu sangat penting untuk membantu semuanya. Ya, pertama saya melihat perawat pasien COVID,
gimana ya hasilnya? Ini tawuran-tawuran apa? Ini bagian kampung lagi. Kasian ini terang, karena ternyata pakai baju APD ini wabut, berat, terus gerak, sumuk gitu. Apalagi kayak rawat gitu kan, pemakai berat hari, makan, kesulitan, minum, kesulitan. Bagi yang di rumah itu jangan selalu kesehatan, jangan sering-sering keluar kalau udah ada keperluan yang sangat penting lah, itu terlalu mendadak lah, terutama olahraga, olahraga meskipun dia, karena itu dapat meningkatkan imun kita. Selesai petualangan kita untuk menyerahkan APD ini ke pihak rumah sakit ya. Ikuti konten terus dan ikuti kami ya. Ada Mas Edi, ada Mas Jayus. Jangan lupa di like dan subscribe. Komen guys. Oke. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini adalah penyerahan APD yang kedua. Kemarin di rumah sakit Kanjuruhan dan sekarang di Asta Husada ya, di Kepanjen. Nah, ini bersama teman-teman lainnya. Ini namanya ada dari siapa? Ah, ini Gufroni dari Madura United yang sekarang Persis Solo dan ini ada siapa Mas? Alam Gaib ya. Sekarang kalah ya sama Arema, oke? Sama Persiba pernah. Nah, di sini teman-teman menyerahkan kepada pihak direktur siapa namanya? Adit, Mas Adit. Nah, Pak Adit. Nah, pemilik rumah sakit. Pemilik rumah sakit namanya Mas Adit, kita serahkan APD ya, kayak gitu. Nanti ikuti aja terus perjalanan Dokcreng. Kedepannya ikuti konten, jangan lupa like, komen dan subscribe. Subscribe. Oke.